have relationships will often end in disgust. And I know you are my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I bleed nose running, you funny, funny. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Special episode di Miri. Tetapi masalahnya sekarang, ini adalah owner daripada Sabah yang datang ke Miri untuk event, iaitu event Mars 2023. Dan Zik dapat satu peluang untuk review, dan memang Zik nak sangat review ni daripada dulu lagi, iaitu owner dia. Silakan. Hi guys, saya Ayek. Biasa orang panggil Ayek lah. Kalau kita tengok kat sini, kenapa kereta yang ni memang Zik nak sangat review, korang kena tengok lah sampai habis sebab apa. Sebabnya memang Zik cakap ini adalah Myvi, salah satu Myvi yang complete. Memang kau-kau dengan siap semua dalaman semua dah complete. Dari mana inspirasi Ayek dapat untuk buat kereta macam ni? Ini inspirasi dari kereta ni. Tidak semua benda-benda semua ni tidak terfikir, tapi konsep kereta ni saya lebih kepada buat custom lah. Kalau mana yang macam menarik dekat mata tu, kasih buat je lah. Kalau ikutkan, ini konsep apa ni kalau kita nak panggil? Sebelum inilah, sebelum dia jadi sampai sekarang ni, sebelum ni saya main spek kepada Sirion. Okay. Sekarang saya ubah kepada, tukar logo pada balik kepada Pro 2, Myvi. Dan saya pakai main konsep stance. Oh, konsep stance. Untuk Myvi ni, full review akan dibuat oleh owner dan korang akan tahulah semua segala benda yang dekat Myvi ni. Saksikan. Review lah bagian cat kereta Myvi saya ni. Brand special effect daripada Aika. Dia lebih kepada custom lah. Saya custom color, effect dia 3 ton. Hijau, biru, purple. Dan kedai cat ni sebelah KK lah. Memang yang cat ni member jugalah. Di muka depan ni tidaklah special sangat, dia masih tidak. Tambahan yang saya ada buat ni Sakura Beige 11 snow dengan saya pakai frame Kranze. Ini frame Kranze pun boleh kira jugalah orang ada pakai berapa banyak. Lingkungan harga dia dalam 300-400 lah untuk sebiji. Okay guys, kita beralih kepada rim. Rim saya pakai model Kranze. Size 17, 7.5JJ depan belakang. Cuma ET dia lah berbeza. Depan ET 30, belakang ET 19. Dan saya komplitkan lah semua. Dari segi penutup tiup Kranze, lock nut Kranze, disc brake lah, disc brake endless. Lingkungan harga ni rim, rim saja biasa dalam 5-6 ribu. Lock nut 800-1 ribu. Dan tubeless dia kurang lebih 2-300. Oke, okay, tayar pula saya pakai brand Nangkang. Size 165-40-17. Saya memang lebih pernah main fitment lah. Kalau dari segi spek gini sekarang, saya lebih pada main fitment Esas. Dalam dia punya jarak gini, depan belakang kereta masih boleh bergerak lah walaupun angin Esas kosong. Kita beralih kepada sunroof. Sunroof yang saya pakai ini daripada model Honda, size 35x19. Saya masuk 2 ketul, custom lah. Ya memang belakang ni memang khas untuk depan, tapi saya custom untuk tambah lagi sebelah belakang. Pemasangan dibuat oleh KK Sunroof, di KK lah member juga yang buat. Harga kurang lebih lah macam kita buat satu biji sunroof depan, cuma kali dua lah harga dia. Yang bagian belakang ni pula lumayan basic lah. Saya pakai lampu belakang albino, barang-barang full gear up dan frame plate Daihatsu. Exhaust pula saya pakai daripada model D-Sport, dari model Passo pula bagian dalam boot belakang saya. Esas saya pakai sistem 2-way. Nothing special juga, cuma basic. Saya pakai 2 tangki, 2 kompresor. Itu saya dengan display sedap mata memandang. Jadi bagian belakang pula, di bagian bawah tiada saya tambah apa-apa, cuma bateri je lah. Bateri di depan saya simpan ke belakang. Esas saya buat Borneo E-Suspension. Member by Captain Kura-Kura. First kita pilih pada kerusi. Kerusi saya pakai seat D-Sport Thailand Recaro Tomcat kuning. Bagian dashboard nothing special juga, cuma tambah-tambah barang-barang carbon fiber.
Audio, saya lebih pada main Carrozzeria lah. Audio, saya lebih pada main three way. Jadi maksud three way dia main speaker pintu di atas, dia mirin. Player pun dari model Carrozzeria, model EZ700. Bagian steering pula saya pakai daripada model Activa Advance. Ya, bagian Tivana, ano dia bagian cermin pandang belakang pula saya pakai daripada model Tivana, Tivana Snowboard. Ini ibunya dan ini anak-anaknya. Tapi ini model snow, snowboard. Satu tu surfboard. So ini pun susah juga lah mau cari. Ini pun susah juga lah mau cari. Ini harga last lah. Saya nampak last year punya harga dalam 1,000 hingga 1,200. Anak pula dalam 600 ke 800 sebiji. Okay, dari segi Esas ni, macam saya cakap tadi, saya main Esas 2W, 2W basic. Dia control by remote ataupun switch bagian dalam. Kalau remote dia macam gini lah. Dia macam macam remote alam lah kurang lebih. Jadi kalau kita mau naik, tekan je. Naik satu depan, satu belakang. Jadi turun pun sama juga. Sekarang kita pergi pada bagian enjin. Enjin totally dalam bagian enjin masih original lah, masih stok, cuma saya ubah dari segi luaran lah. Dari macam wiring saya ubah sikit. Masuk intake, velocity, dan custom air cleaner. Cat pula, saya pilih color daripada Aika. Extractor, saya pakai steel. Barang fufu je lah, tak adalah yang brand-brand tinggi sangat. Macam spare tank pula, saya custom. Mau dia lebih pada, lupa dia lebih pada menarik lah, orang bilang. Yang lain masih kekalkan original, cuma komputer, computer box dan fuse box saya ubah simpan ke dalam dashboard di sebelah drawer lah. Dan bateri pun macam saya nampak tadi sudah pindah di bagian belakang. Itu adalah apa yang saya telah ceritakan tentang kereta dia. Betul tak Zee cakap? Dia punya kereta memang dah serba-serbi lengkap. Jadi Zee nak tanya sikit. Apakah projek lepas ni untuk kereta ni? Mungkin next saya akan turun enjin balik. Okay. Saya nak bagi kemas lagi lah, wiring ubah balik, pump ABS mungkin pindah ke bawah. Next target lah itu. Next target lah. So selain enjin ada lagi ke? Selain enjin, kemungkinan besar saya mungkin upgrade display je lah. Masih kekal main 2A tapi upgrade display lah. Itu saja untuk video kali ini guys. Modify itu pasti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee dan Zee doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.